cek untuk as nyawa, asnya udah keluar, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kita ada Isuzu Panther. Akan kita turunkan gardanya karena ada spellingnya. Saat jalan bunyi centang centang centang, spellingnya sangat banyak. Oke, kita turun gardanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, guys. Kita congkel-congkel sampingnya ya, sambil digerak-gerakkan. Oke, udah terbuka, tinggal lepas aja. Ya, oke. Oke guys, gardanya sudah turun dari semprongnya. Saatnya kita pemeriksaan atau dianoksa. Untuk pinion kirinya, ini dalam keadaan aman guysnya. Apa penyebabnya ini, kita coba cek-cek dulu. Nah, ternyata asnya goyang. Asnya goyang ya. Naik, maju mundur nih. Oke, kita overhaul dulu ya, kita bongkar, ikuti keseruannya. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu untuk capnya ini. Ada bautnya, ada 4 ya guys, menggunakan kunci 17. Terlebih dahulu kita kasih tanda di sini agar tidak tertukar sama sebelahnya. Oke, sini udah ada tandanya ini. Nah, jadi nggak bakal tertukar sama sebelahnya. Oke. Kita langsung tarik aja ya, sebelahnya kita bongkar juga. Oke guys, ini langsung kita tarik aja langsung. Untuk yok nya tadi kita sudah bongkar, kita langsung lepas aja ini. Untuk nanas mataharinya ini harus kita lakukan penggantian karena ada luka-luka di ujung-ujungnya ini. Ada serpian-serpian. Mungkin ini tadi penyebabnya ada gram yang masuk, yang gramnya as. As ini jatuh makanya terkena imbasnya ini. Lanjut untuk pembongkaran mataharinya ya. Ini ada beberapa baut, ini kita bongkar dulu. Oke. Oke, kita bongkari untuk baut mataharinya ya. Menggunakan kunci sok 17. Ini agak susah guys ya, saya agak percepat aja videonya. Jangan lupa subscribe ya bro, like and comment.
Oke, untuk baut-bautnya udah kita lepas semua, tinggal kita pukul aja sampingnya ini. Ya, untuk mataharinya sudah terlepas. Untuk kondisi mataharinya ini sudah tajam ini. Harus kita ganti satu biji, tapi kalau kita palar-palar masih bisa ini. Oke, kita cek untuk asnya. Wah, asnya udah keluar, bro. Asnya sudah oblak ini. Sudah oblak, udah. Kita bongkar dulu ya ini. Kita lepas dulu. Ya, untuk mataharinya sudah terlepas. Untuk kondisi mataharinya ini sudah tajam ini. Harus kita ganti satu biji, tapi kalau kita palar-palar masih bisa ini. Oke, kita cek untuk asnya. Wah, asnya udah keluar, bro. Asnya sudah oblak ini. Sudah oblak, udah. Kita bongkar dulu ya ini. Kita lepas dulu. Keadaan asnya sudah jeglong ini, udah jeglong ini. Ini kita lepas dulu pinionnya. Set gearnya ini masih bisa dipalar-palar, ini masih bisa ini pakai. Untuk ringnya masih bagus juga. Untuk pinionnya ini masih bisa dipakai, tapi untuk asnya ini sudah longgar, ini harus longgar, ini sudah terus kita ganti pinion sama asnya ini. Untuk asnya ini kita bubut, nanti kita popok biar press lagi nggak kocak-kocak. Ini kan kocak ini. Oke guys, cukup sekian ya video untuk menganalisa kerusakan pada gardan pada mobil Isuzu Panther. Jangan lupa subscribe, like and comment, dan share ke teman-temannya ya guys. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.